Oke, selanjutnya kita akan menganalogikan gambar ini menjadi seperti ini. Nah, untuk pembahasannya kita bisa lihat polanya sederhana. Cukup menukar bangun kecil menjadi besar dan sebaliknya, yaitu besar menjadi kecil. Bangun yang tadinya di dalam menjadi di luar, begitu pula dengan sebaliknya. Jadi kalau kita lihat di sini ada kotak dan segitiga, berarti dia akan bertukar posisi, berarti yang tiga segitiga ini menjadi tiga kotak, dan satu kotak ini menjadi satu segitiga. Nah, berarti gitu juga dengan yang ini. Berarti ini akan menjadi segi lima. Nah, semuanya segi lima nih. Terus, bulatannya dia tetap, gitu. Berarti posisinya di sini. Nah, maka opsi ini salah ya, karena dia harusnya bulat. Terus, ini salah, ini salah, dan ini benar ya, karena posisinya di bawah. Oke, jawabannya opsi E.